Halo sahabat Christmas. Santet adalah praktek ilmu hitam yang sangat berbahaya. Beberapa ilmu santet yang berasal dari pedalaman Indonesia masuk ke dalam santet terganas karena dapat menghilangkan nyawa korban. Secara umum, ilmu santet adalah ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakakan orang lain dari jarak jauh. Santet biasanya dikirim melalui berbagai media seperti foto, rambut, kuku, darah, jarum, dan masih banyak lagi benda aneh yang digunakan. Korban santet biasanya akan mengalami peristiwa yang tidak masuk akal seperti cacat mental, sakit menahun, hingga meninggal dunia seketika. Fenomena ilmu santet dilakukan oleh seorang dukun yang diminta untuk membalaskan dendam atau sakit hati kepada orang lain. Berikut ini beberapa macam ilmu santet yang paling ganas yang ada di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Lima macam santet terganas di Indonesia. Number 1. Santet Lowo Ireng. Santet ini berasal dari Banyuwangi dengan kategori yang sangat ganas. Santet ini akan membuat korban meregang nyawa dengan cara kecelakaan. Kecelakaannya dapat dialami kapan dan di mana saja. Santet ini sangat tidak terduga dan praktek ilmu seperti ini tidak dapat ditangkis dengan penangkal apapun, terkecuali korban adalah orang yang rajin beribadah. Number 2. Santet Dayak Plesit Matimang. Santet jenis ini adalah jenis santet yang sangat ganas. Santet ini akan membuat korbannya menjadi stres dan mengalami gangguan jiwa seketika. Tidak seperti jenis santet lainnya, santet Dayak Plesit Mating tidak mengenal jarak antar pulau. Santet ini dapat dikirim dari Pulau Kalimantan meski korban sedang berada di Pulau Jawa. Number 3. Santet Buhul Cacing Abin. Santet ini berasal dari pedalaman Sumatera yang ganas. Santet buhul cacing abing dapat membuat korbannya menderita sakit yang cukup lama sehingga dapat meninggal secara perlahan. Santet ini dipercaya dimiliki oleh suku anak dalam di pedalaman Jambi. Number 4. Santet suku Baduy. Santet suku Baduy adalah santet yang bersifat ganas dan membuat korban lumpuh total secara sekejap. Seluruh badan korban yang terkena santet tidak dapat digerakkan dan akan menderita secara lahir dan batin. Number 5. Santet Biriang. Santet Biriang berasal dari pedalaman di Jawa Timur. Santet Biriang akan menyebabkan kulit rusak hingga gatal menahun. Korban yang terkena santet Biriang tidak akan pernah tenang selama hidupnya. Lambat laun, target yang terkena santet ini akan mengalami bentol bernanah, melepuh, dan membusuk. Ilmu hitam seperti santet memang benar-benar ada. Praktek seperti ini digunakan sebagai sarana untuk membalas dendam sebagai pelampiasan iri dan dengki.
Perbanyaklah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta perbaiki hubungan antar sesama agar terhindar dari ilmu santet yang berbahaya. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam, Kismis.